Oke, Wong. Sore hari ini kita lagi bikin atap sliding. Atap sliding dari las-lasan. Ini udah kita las. Ini frame atas, itu frame bawah. Jadi sistemnya dia yang bawah yang masuk ke sana. Untuk tempatnya di sini ya. Nah, jadi nanti ini kan tangga. Tangga terus dari sini, yang ini permanen nih, permanen. Kita hadapnya ke sini aja karena cari aman dari tampias dan air. Tadinya kita mau bikin ke sini nih miringnya, tapi karena ininya agak kecil, jadi khawatirnya nanti airnya balik tampias segala macam. Makanya kita akhirnya miringnya ke sini, miring ke sini. Nah, yang ini kan full ke sini. Nah, yang ini nanti adanya di dalam frame ini nih, ada di dalam frame, kita dorong. Untuk yang di sini nanti kita tambah besi siku ke sana. Ini kita udah beli. Jadi sisiku ini nanti dikasih rel. Untuk sledingnya sendiri kita pakai roda ini. Ini murah, beli online sekitar 30 ribuan harganya. Ini yang 6 cm. Cari aja di online nih, banyak yang jual kaki begini. Kemarin aku beli itu sama sekalian mata ini, mata las sama WD, sekalian nyetok. Ini kita rapetin ya, rapetin serapet mungkin karena biar kekuatannya mantap, bagus. Untuk lasanya kita cat warna hitam. Nih kita suntik lagi tengahnya kayak itu, jadi dia benar-benar rapet. Terus kalau ada yang mau iseng masuk, itu nggak bakal bisa masuk. Jadi benar-benar aman, jaya sentosa. Oke, Wong. Untuk atap sliding kita sudah jadi dirakit. Ini tinggal ngatap aja. Ini pakainya atap fiber bening. Jadi ini tinggal ditarik aja ke sini. Nah, ini kita tinggal bikin pintu sama kuncian. Jadi di sini nanti kita kasih kuncian L begini. Fungsinya supaya dia nggak terbang atau nggak dicopot orang. Pakai siku aja kayak gini. Ini tinggal dicat. Ini nanti dicat warna hitam. Kita udah beli catnya. Sama ini nanti tinggal ditambah. Ini buat hexos nih, lubang hexos. Itu ada roster. Mantap pokoknya. Udah jadi semua. Ini kan udah mau masuk musim hujan, jadi kita langsung buru-buru bikin sledingannya. Atap sliding kita lagi dites sama hujan. Kita lihat apakah bocor atau enggak. Karena ini belum dipasang itu. Bocor apa enggak? Udah kita pasang sledingan pintu. Nah, ini ada sledingnya.
Jadi dia double ya, double kunci. Yang di sini ada gembok, di sini ada gembok. Jadi ini gembok buat pintu, ini gembok buat si atap. Nah, untuk atap slidingnya sendiri seperti ini. Dia tariknya ke sini, buangnya ke sana. Ini kelihatan ya, ini di bawah, ini di atas. Ini udah dites sama hujan. Kalau yang kotor ini kemarin karena ditaruh di bawah, jadi dia kotor. Nanti tinggal disiram air, dia pasti bersih lagi. Ini juga udah agak mendung. Nah, di sini ada hexos. Kita tanam hexos untuk pembantu narik angin. Apa? Angin dari bawah tuh ketarik sama dia. Sama ini juga roster di sini. Jadi nggak lembab angin dari bawah tuh kebantu keluar. Nih kayaknya mau hujan nih, udah mendung. Jadi ada exhaust, ada roster. Ini yang kemarin kita suntik udah kita finishing. Tangganya jadi letter L ya, letter L.